kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Materi kita hari ini yaitu membahas mengenai Hino Ranger kategori 3 atau Hino New Generation Ranger. Materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal, waktu dan layar dipersilahkan. Silahkan Kak Iqbal. Lofri, sorry, ini kesambutan dulu nih dari Pak Boy. Ada yang ingin diinformasikan sama Pak Boy, Lofri. Baik, silahkan Pak Boy, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Halo Pak, ditunggu sebentar ya Nofri, lagi ada dulu dari Pak Boynya. Kalian nanti nggak usah takut, saya sudah rekam di sini di apa namanya di Zoom. Nanti begitu udah selesai nanti saya upload ke YouTube. Oke ya, aman ya Nofri? Aman Pak. Mohon maaf saya nggak bisa ngikut karena saya masih ada tamu di luar. Nanti kalau misalnya udah selesai saya balik lagi ke sini. Saya serahkan semuanya ke Nofri sama Dela sama teman-teman dari tim mentor kalian sama Pak Boy dan Kak Iqbal. Oke. Monggo. Oke, Pak, terima kasih. Bagaimana Pak Boy, apakah sudah dapat dimulai? Ya, saya mulai ya. Selamat sore adik-adik semua peserta PKL Hino di luar Jakarta. Ya, di sini sedikit aja saya ingin menginformasikan kondisi dari aktivitas kalian setiap harinya. Kenapa saya selalu reminder terus? Karena di sini saya ikut mengontrol aktivitas kalian juga. Karena bukan hanya sekedar kalian post, tapi saya melihat beberapa masing-masing dari kalian itu sudah mempost dengan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing konten yang kalian buat. Tapi saya berharap, ya ini sebenarnya case-nya hampir sama kayak Pak Madani ya, kayak sebelumnya ya, saya selalu reminder terus ya. Karena kondisinya itu masing-masing atau adik-adik sekalian masih nge-tag atau di luar dari Hino Dealer Jakarta. Saya harapkan karena ini prosesnya Hino Dealer Jakarta, tolong jangan proses atau nge-tag di antara dari lain-lain. Misal contoh kayak ada Hino Manufacturing atau hino.co.id. Pokoknya di luar Hino Dealer Jakarta, adik-adik semuanya, tolong jangan disangkut pautin dulu. Karena Hino ini luas. Jangan sampai dengan adanya PKL ini, kondisinya nanti jadi berbeda dengan kondisi yang sebelumnya udah kita pernah jalanin dengan tim Akmari, yaitu Pak Madani gitu kan. Karena kondisinya berbeda-beda dengan kondisi yang kita proses. Karena jarang ada Hino membuat PKL bekerja sama dengan anak SMK. Cuman dari saya sendiri, dari Hino Dealer Jakarta yang mencoba untuk membangun image dari anak SMK itu sendiri. Jadi saya minta tolong nih buat Denopri juga, buat teman-teman semua peserta PKL, jangan sampai membuat nama di IG, di bio itu tidak menyangkut dengan Hino Dealer Jakarta atau menyangkut dengan hino.co.id, apalagi jangan sampai. Karena hino.co.id itu adalah Hino Motor Sales Indonesia yang ada di Indonesia sendiri. Seperti itu. Nah, kalian kalau mau nge-tag itu semuanya yang udah dipesankan sama Pak Madani, kan ada berapa nama, yaitu aja, dan membuat nama-nama seperti Hino-Hino di luar Hino Dealer Jakarta, jangan sampai. Seperti itu aja sih. Karena saya selalu reminder, karena berapa kali saya menemukan kalian posting, tapi kalian nge-tag sampai hino.co.id, di luar dari Hino Dealer Jakarta, itu jangan sampai. Karena itu akan masuk ke feed mereka gitu kan. Gitu. Seperti itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi tolong di reminder untuk adik-adik semua, tolong dipatuhi aturannya, karena kondisinya itu kita lagi PKL dengan Hino Dealer Jakarta. Dengan itu lagi Hino Dealer Jakarta. Seperti itu. Terima kasih. Ya, saya balikin ke Nofri ya selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Boy. Teman-teman, mohon diingat nanti kalau posting itu hanya mencakup tag-nya itu Pak Dani, Pak Akmari, Hino Dealer Jakarta, Pak Boy, sama Kak Iqbal. Jangan di luar yang itu ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke materi ya.
Materi kita kali ini mengenai Hino New Generation Ranger yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk adik-adik semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan produk knowledge dari Hino ya. Untuk ini yang akan saya jelaskan adalah Hino untuk kategori 3. Bal, sorry Bal. Itu mungkin kalau misalnya kamu satu ruangan sama Pak Boy, mungkin Pak Boy bisa keluar dulu dari Zoom biar suaranya nggak feedback begitu dia. Kamu satu ruangan sama Pak Boy nggak? Iya, satu ruangan, Pak. Keluarkan, jadi Pak. Kamu ini biar suaranya nggak feedback begitu dia. Ya. Oke, okay, gitu. Di yuk. Ya, Pak Boy udah keluar, Pak. Udah lift, Pak. Lanjut ya. Oke, okay, kali ini Kakak akan menjelaskan untuk product knowledge dari Hino Ranger, yaitu Hino kategori 3. Sebentar, saya share screen dulu. Silakan Bal, nggak ada masalah, kamu bisa share screen kok. Ini udah saya jadikan co-host. Udah masuk? Belum. Ditunggu, Pak. Oke, okay, sudah. Udah mulai masuk nih. Oke, okay, sudah ya, Pak? Siap. Oke, okay, adik-adik. Saya mulai ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk product knowledge Hino 500 series atau bisa disebutkan dengan Hino New Generation Ranger. Nah, kali ini yang dijelaskan adalah Hino dengan kategori, yaitu kategori 3. Nah, setelah kita lanjut ya. Ini ada beberapa line up dari Hino New Generation Ranger. Nah, seperti yang adik-adik ketahui ini, Hino New Generation Ranger ini banyak dijumpai di beberapa kalangan. Nah, kemarin ada yang japri saya, ada sempat ada yang nanya, Kak, Hino ini tipe apa sih? Kak, Hino ini fungsinya apa sih? Kak, Hino ini spesifikasinya apa sih? Nah, kali ini dengan materi ini saya akan menjelaskan dengan secara jelas dan juga secara singkat ya. Jadi dari materi ini nggak semuanya saya jelaskan, tapi pada intinya aja. Pada intinya aja, karena kalau misalkan saya jelaskan semuanya seperti performa mesin dan lain-lain, mungkin adik-adik terlalu pusing gitu kan, terlalu bumoh untuk belajarnya. Nah, jadi Kakak jelaskan atau saya jelaskan ini intinya aja, inti pada dasar dari product knowledge Hino New Generation Ranger ini. Nah, Hino New Generation Ranger ini sudah memiliki populasi market terbesar di Indonesia. Jadi Hino Generation Ranger ini sudah apa ya, bisa dikatakan seperti barang laku kalau misalkan diistilahkan. Nah, Hino New Generation Ranger ini seperti new leader untuk komersil untuk kategori 3. Jadi memang leader marketnya ini sampai saat ini masih dipegang oleh Hino New Generation Ranger. Lanjut, untuk Hino ini ada beberapa peruntukan atau bisa disebutkan dengan segmentasinya. Nah, segmentasi itu apa sih, Kak? Segmentasi itu, adik-adik bisa lihat nih, Hino New Generation Ranger ini bisa diperuntukannya apa aja sih? Nah, adik-adik bisa lihat nih, Hino New Generation Ranger ini banyak peruntukannya. Nah, yang pertama ini, adik-adik bisa lihat, Hino Ranger ini bisa dikatakan atau bisa diperuntukkan untuk Hino Cargo. Nah, Hino Cargo itu seperti apa? Hino Cargo itu Hino yang mengangkut box atau bak. Jadi ada empat peruntukan ada empat segmentasi. Sebenarnya ada lima sih cuman kita fokuskan ke empat dulu ya. Nah, yang pertama itu ada peruntukan untuk kargo, yang kedua itu ada peruntukan untuk tractor head, yang ketiga ada peruntukan untuk dump, dan yang keempat ada peruntukan untuk mixer. Nah, banyak sekali nih ya, jadi ada empat ya peruntukan atau segmentasinya. Nah, adik-adik juga perlu ketahui nih, peruntukan ini
cocoknya ini untuk pakai tipe apa aja. Sebenarnya kalau misalkan adik-adik lihat pakai tipe, itu mungkin terlalu pusing, karena memang Kino Ranger ini banyak tipenya adik-adik. Jadi adik-adik cukup lihat peruntukan belakang, dari belakang sasis, dari belakang kabin aja. Seperti yang kakak panahkan ya nih, yang kakak kursor nih pada mouse ini. Nah ini sangat cocok nih, ini untuk Kino Ranger yang untuk peruntukan seperti kargo. Nah ini seperti box nih. Nah selanjutnya untuk Kino Tractor Head. Nah Kino Tractor Head itu seperti apa? Kino Tractor Head itu Kino yang membawa bisa disebutkan dengan truk gandeng. Jadi seperti adik-adik lihat nih, kalau misalkan adik-adik pergi ke jalan raya, ada beberapa mobil truk ini ngangkut peti kemas atau bisa disambungkan. Jadi disebutkan dengan truk gandeng. Nah, truk gandeng ini yang dinamakan dengan tractor head. Nah, selanjutnya ada tipe dam. Tipe dam itu apa? Tipe dam itu yang bisa adik-adik lihat di jalan itu truk pembawa tanah atau truk pembawa pasir. Nah, kemarin ada WA saya, namanya siapa ya? Sebentar saya cek dulu di Telegram. Nah, itu dia ada apa namanya? Ada foto sama Kino dam truk. Namanya sebentar. Ana Kurniasi ya? Nah, iya Ana Kurniasi ada di sini? Ada, Kak. Ya, hadir. Ya, Ana Kurniasi ada ya. Kemarin dia kemarin kamu ini ya ada foto japri ke kakak bahwa kamu ini ada foto di dam ya, di mobil Kino berbentuk dam. Nah, Kino berbentuk dam truk itu biasanya itu peruntukannya untuk truk pembawa tanah atau truk pembawa pasir. Nah, Kino dam truk ini bisa dijungkit, mobil jungkit. Jadi ini dam truknya atau baknya, tapi bisa disebutkan dengan dam truk. Nah, itu bisa dijungkit. Jadi adik-adik lihat secara rinci atau secara jelasnya aja. Kalau model dam seperti yang kakak lingkari ini, nah ini modelnya seperti dam. Kino berbentuk dam. Nah, selanjutnya ada Kino Mixer. Nah, Kino Mixer ini adik-adik bisa lihat atau bisa lihat di jalan raya. Kino Mixer ini adik-adik bisa disebutkan dengan Kino atau disebutkan dengan mobil molen. Nah, mobil molen ini biasanya ini untuk angkut semen. Untuk angkut semen ya. Jadi adik-adik sebenarnya mudah dipahami ini sebenarnya dilihat bukan dari tipenya, tapi lihat dari peruntukannya aja. Karena kalau misalkan dari tipe, adik-adik itu bisa pusing. Karena Kino Ranger ini banyak sekali tipenya. Ada tipe konversional, ada tipe juga common rail. Nah, secara jelas dan singkat, lebih baik adik-adik lihat di peruntukannya aja sih. Gitu. Nah, lanjut ya. Ini ada line up New Generation Ranger, Cargo, Tractor Head, Dump, dan Mixer. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe untuk Kino peruntukan untuk kargo seperti FG. Agak sedikit kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan tidak? Kalau nggak kelihatan bisa info. Kelihatan ya kalau nggak ada yang komen. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ini tipe-tipenya adik-adik. Nah, kalau adik-adik hafalkan semua, mungkin adik-adik gumoh atau pusing gitu kan. Nah, makanya kakak sarankan lebih baik adik-adik lihat di peruntukannya aja. Nah, tapi yang perlu adik-adik ketahui bahwa Kino Ranger ini memiliki panjang tonase atau horsepower yang berbeda-beda. Nah, seperti yang kemarin kakak jelaskan bahwa di Kino Dutro juga sama, memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, ini sebenarnya kakak jelaskan lebih ke panjang sasis, spesifikasi aja ya, spesifikasi secara singkat aja adik-adik ya. Pertama, kakak menjelaskan spesifikasi untuk Kino peruntukan kargo. Nah, adik-adik perlu ketahui nih, Kino untuk peruntukan kargo ini memiliki daya angkut atau tonase maksimalnya itu 26 ton. Jadi adik-adik bisa pahami ya. Untuk Kino tipe kargo, yaitu memiliki maksimal tonase atau daya angkut maksimalnya itu 26 ton. Dan untuk untuk pengangkut di awalnya itu 15 ton. Jadi minimalnya itu 15 ton, maksimalnya 26 ton. Nah, adik-adik tuh
yang perlu adik-adik ketahui. Di pertama itu di tonase untuk di hino segmentasi kargo. Nah, selanjutnya adik-adik juga harus tahu nih untuk panjang sasisnya. Panjang sasis itu yang kemarin kakak jelaskan, panjang sasis itu dikatakan dari panjang dari belakang kabin, dari belakang kepala ya. Nah, itu bisa dikatakan panjang sasis. Nah, untuk panjang sasis sendiri untuk tipe hino kargo ini memiliki maksimal paling panjang itu 9,7 meter, sehingga customer yang ingin membeli hino kargo ini sangat cocok untuk pemakai logistik atau ekspedisi atau peruntukannya seperti box atau bak gitu. Nah, untuk hino kargo ini memiliki daya horsepower yang paling besar itu 235. Horsepower itu yang bisa dikatakan adalah daya tanjak atau kekuatan pada kendaraan tersebut. Nah, itu untuk perincian spesifikasi secara singkat untuk hino tipe kargo. Oke, adik-adik ya. Nah, sebenarnya hino kargo ini sebenarnya ada dua tipe, Cayman Rail dan konversional sebenarnya. Nah, apa sih bedanya hino Cayman Rail dan hino konversional? Karena kemarin saya juga agak sedikit melihat di beberapa update adik-adik bahwa adik-adik ini sudah ada yang upload tentang Cayman Rail dan konversional. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga, apa sih bedanya antara konversional dan Cayman Rail? Untuk Cayman Rail sendiri itu bahwa unitnya itu sudah memakai ECU. ECU itu bisa dikatakan sudah memakai teknologi. Jadi kalau untuk servis sendiri, nah itu berdasarkan dengan sistem. Jadi untuk hino Cayman Rail ini kalau misalkan ada kendala atau kerusakan, nah mobil itu nggak bisa dibawa ke bengkel atau dibawa ke bengkel yang ada di jalan. Nah itu tidak bisa. Karena kenapa? Karena hino Cayman Rail ini sudah mempunyai sistem sendiri. Jadi itu ada alat yang memakai komputer. Nah, beda sama hino konversional. Hino konversional ini, kalau misalkan ada mobil kendaraan yang sedang trouble di jalanan, itu mungkin masih bisa diperbaiki di beberapa bengkel di jalan. Nah, itu. Jadi bedanya di situ ya, adik-adik, ya, antara Cayman Rail dan konversional. Nah, untuk sampai saat ini, memang untuk hino sendiri ini masih banyak pakai yang tipe konversional. Mungkin next ada pemakai hino Cayman Rail mungkin nanti di tahun 2023 ataupun tahun 2024. Nah, makanya untuk hino ini bisa dikatakan leader market. Karena kenapa? Karena memang hino ini masih pakai konversional. Karena memang orang-orang Indonesia ini kan masih agak sedikit awam yang disebutkan dengan sistem ya. Jadi memang beberapa customer ini tidak mau ribet kalau misalkan ada kendala ataupun trouble pada kendaraan tersebut, mendingan datang ke bengkel-bengkel biasa aja. Karena kalau memang dipakai bengkel yang pakai sistem itu sangat sangat sulit gitu. Nah, memang bedanya kita sama kompetitor sudah pakai yang Cayman Rail. Memang kalau sudah mengikuti zaman sudah diwajibkan pakai Cayman Rail. Cuman kalau dianalisa dari beberapa segmentasi customer itu belum pada siap untuk memakai Cayman Rail itu. Nah, selanjutnya untuk ke tipe tractor head ya. Tractor head ini bisa dikatakan mobil gandeng. Nah, di tractor head ini sama, yaitu memiliki daya angkut maksimal 30 ton dan untuk di daya minimumnya itu atau minimalnya itu 15,1 ton. Nah, untuk tractor head ini ada beberapa tipe juga. Ada yang 6 roda, ada juga yang 10 roda. Bedanya apa sih, Kak? 6 roda dan 10 roda, bedanya itu adalah di tonasenya. Jadi, adik-adik bisa lihat nih, bedanya antara tonase, antara 10 roda dan 6 roda itu bedanya di mana? Bedanya itu hanya di tonasenya aja, atau daya angkut. Nah, kita coba lihat ya gambarnya ya, gambar untuk hino tractor head. Sebenarnya materi ini sudah kakak sampaikan tadi ke Ibu Nofri ya. Oke deh, ini kita lanjut dulu deh ke tipe dulu ya. Nanti kakak akan jelaskan untuk. Nah, ini dia nih. Nah, ini model desain kabin mobil tractor head. Nah, ini. Ini yang kakak kursor pada mouse ya. Nah, ini tractor head. Nah, kalau bisa dikatakan mobil gandeng, itu adik-adik bisa lihat di kata belakangnya aja, TH. TH itu artinya tractor head. Misalkan SG260TH,
SG285TH, FM265TH, FM285TH. Nah, itu mobil disebutkan dengan starter head atau mobil gendong. Gitu. Nah, ini nih, dua tipe ini tipe starter head. Mobil atau bisa disebutkan dengan mobil gandeng. Jadi, untuk starter head itu sebenarnya memiliki ciri khas warna yang berbeda, yaitu hijau tua ya. Jadi, hijaunya itu agak sedikit gelap. Nah, itu memang untuk peruntukan mobil gendong. Nah, selanjutnya masuk ke Hino Dam. Kemarin ada beberapa juga yang nge-share ke kakak untuk Hino Dam. Nah, Hino Dam ini sama. Dia juga ada dua tipe ya. Maksudnya ada dua tipe yang secara rinci dan secara jelasnya itu. Ada yang memiliki 10 roda, ada juga yang memiliki 6 roda. Nah, yang biasa adik-adik lihat di jalanan, kalau untuk mobil 10 roda, itu biasanya itu untuk pengangkut mobil tanah atau mobil pasir. Nah, itu sangat cocok itu untuk pakai yang mobil 10 roda. Tapi kalau adik-adik lihat juga nih di jalanan, ada beberapa mobil dinas. Dinas pemerintahan itu yang warna orange, nah itu kan berbentuk dam juga kan. Nah, itu sangat cocok untuk pakai yang tipe 6 roda. Nah, jadi adik-adik bisa menghafalnya di situ aja. 10 roda dan 6 roda. Nah, selanjutnya ke Hino Mixer. Nah, Hino Mixer ini hanya ada satu tipe, yaitu FM260JM. Nah, ini memang FM260JM ini memiliki 10 roda ya. 10 roda dan memiliki daya angkut 30 ton. Nah, ini ada beberapa juga kakak jelaskan untuk desain kabin ya, desain kabin untuk Hino Ranger pada era sekarang dan pada era yang terdahulu. Nah, ini dia nih. Nah, karena kan juga yang kakak lihat di beberapa sosial media bahwa adik-adik juga masih ada yang nge-share apa namanya foto Hino yang tampak mobil lama gitu, model lama. Nah, jadi adik-adik bisa lihat nih, bedanya itu sebenarnya hanya di tampak depannya aja sih adik-adik. Tampak depannya. Jadi memang lebih canggih sekarang ya adik-adik, yang maksudnya bukan lebih canggih sih ya, lebih bagus dan lebih mewah. Jadi memang tampaknya aja adik-adik bisa membedakan. Kalau untuk Hino New Generation Ranger ini memang tampak depannya memang lebih gagah dan lebih besar dan lebih luas untuk kabinnya. Jadi sehingga driver yang membawa mobil tersebut itu sudah sangat nyaman. Nah, beda sama mobil zaman dulu, model lama ini memang masih sangat, kalau bisa dikatakan mobilnya nggak gagah gitu. Masih modelnya model lama. Jadi adik-adik juga perlu ketahui nih, adik-adik yang kakak sarankan, mendingan adik-adik fokus untuk mengupload digital marketingnya ini, untuk Hino Ranger ini, mendingan pakai yang Hino New Generation Ranger. Jadi Hino yang model sekarang atau model barunya. Karena kalau model lama ini juga, ya adik-adik bisa lihat lah, modelnya juga sangat membosankan kan, beda sama model yang baru gitu. Nah, lanjut. Nah, ini panjang sasis. Nah, ini juga ada beberapa tipe ya. Ada yang 6 roda, ada juga yang 10 roda. Nah, sebenarnya gampang adik-adik. Nah, ini juga ada yang 12 roda adik-adik. Nah, ini untuk tipe GY. Tapi kalau untuk tipe GY ini sangat jarang dijual di Jakarta. Biasanya ini tipe GY ini dijualnya ini di daerah Kalimantan. Kalau untuk di Pulau Jawa, memang tidak diperbolehkan sama Kementerian Perhubungan. Karena kenapa? Memang tidak difokuskan untuk di daerah Pulau Jawa ini. Nah, simpelnya sih gini adik-adik. Kalau memang andaikan pun 6 roda, adik-adik tuh bisa lihat di tipenya aja sih. FG, FL, dan FM. Nah, kalau misal bisa dikatakan FG, itu masih tergolong 6 roda. Tapi kalau sudah dikatakan FL atau FM, itu sudah dikatakan dengan 10 roda. Nah, sebenarnya sih bukan di rodanya saja nih bedanya, tapi ada di gardan. Gardan itu apa sih, Kak? Gardan itu yang ada di bawah sasis nih yang Kakak lingkarin. Nah, gardan ini juga sangat mempengaruhi untuk daya angkut mobil tersebut.
dan juga sangat mempengaruhi untuk rute perjalanan. Jadi kalau misalkan ada beberapa customer yang request untuk perjalanan yang curam seperti di apa namanya tanjakan Tinjau Luik tuh yang seperti adik-adik lihat di YouTube atau di daerah pergunungan, itu memang sangat cocok pakai double gardan atau 10 roda. Nah, kalau untuk jalanan perkotaan seperti Jakarta, Jawa Barat yang nggak nanjak-nanjak, itu memang bisa dipakai untuk tipe yang 6 roda atau dikatakan tipe FG. Jadi simpelnya sih di situ adik-adik, ada yang 10 roda, ada juga yang 6 roda, ada yang single gardan, ada juga yang double gardan. Nah, ini kemampuannya. Nah, untuk Hino sendiri ini, untuk sistem pengeremannya ini sudah dilengkapi dengan ABS, ada juga yang tidak. Nah, kenapa Hino ini ada yang ada model seperti tipe ABS? Karena memang fungsinya ini apa sih Kak, ABS ini? Fungsinya itu kalau misalkan si customer request untuk pemakaian unit di daerah jalanan yang curam, itu sangat cocok pakai tipe ABS. Nah, ABS itu artinya apa? Anti-lock brake system. Memastikan pengereman yang stabil dan konsisten, tanpa roda terkunci, bahkan ketika rem diinjak kuat, pada sistem ABS terdapat sensor yang dipasang pada setiap roda yang digunakan untuk memonitor kecepatan roda, serta dapat menentukan salah satu roda cenderung terkunci. Jadi sangat sangat cocok ini untuk pemakaian jalanan yang sangat curam. Oke. Nah, selanjutnya ke kemampuan membawa beban. Nah, memang keunggulan Hino sendiri dibandingkan dengan kompetitor, Hino ini sangat cocok untuk pembawa angkutan yang sangat-sangat berat. Jadi memang Hino ini tuh difokuskan untuk memiliki horsepower atau tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan kompetitor. Makanya sampai sekarang ini Hino ini sudah sangat dipercaya oleh beberapa masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang tadi adik-adik ketahui bahwa maksimum atau maksimal daya angkut yang Hino bisa angkut itu adalah 30 ton. Nah, ini kemampuan membawa beban ya. Nah, yang kekaling-kaling pada kursor ini adalah sasisnya adik-adik nih, atau suspensi. Sebenarnya suspensi ini sama seperti sasis sih. Nah, fungsinya suspensi itu ada apa? Fungsinya suspensi itu adalah ketebalan sasis. Jadi kalau misalkan mobil tersebut berada di jalanan yang jalanan yang hancur, nah jadi suspensi ini sangat sangat berfungsi nih. Jadi pada mobil tersebut membawa muatan itu sangat aman dan terkendali karena dengan adanya suspensi. Nah, ini selanjutnya untuk ke ban dan velg. Untuk ban dan velg, ukuran ban yang digunakan pada unit Hino New Generation Ranger lebih besar dengan tujuan agar dapat meredam getaran awal yang diterima. Kendaraan lebih baik disesuaikan juga dengan ukuran velg yang lebih besar. Nah, adik-adik juga perlu ketahui nih bahwa setiap tipe atau setiap segmentasi ataupun juga setiap peruntukan, Hino ini memiliki ban yang berbeda-beda. Jadi ada tipe kargo memiliki ban yang berbeda juga, ada juga Hinoda memiliki ban yang berbeda juga. Karena kenapa? Karena kan setiap tipe itu, setiap peruntukan atau setiap segmentasi itu kan berbeda ya, berbeda di perjalanan. Nah, kalau Hinoda itu kan sangat cocok untuk ditambang. Nah, biasanya ditambang itu pakainya itu ban pacul. Nah, ada ya contoh ban paculnya. Nah, pokoknya adik-adik bisa lihat deh, kalau misalkan di jalan ada Hino Dam, nah itu bannya berbeda sama seperti Hino Cargo. Kalau Hino Cargo ini kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau Hino yang Hino Dam itu, nah itu bannya ukurannya lebih besar. Nanti kakak share di di Kanal Free, biar nanti Kanal Free masukkan ke Google ya, kearsipan untuk brosur-brosur ya. Hino ya. Ya kan Novri ya. Saya taruh di Google Drive. Iya, di Google Drive. Nah, ini
masuk lagi ke materi saran penggunaan. Nah, yang pertama ini ada model kargo, model dam, model mixer, dan juga model tractor head. Nah, adik-adik bisa lihat nih, sesuai dengan tipe-tipe, jenis usaha, dan bodinya. Jadi, adik-adik bisa lihat nih, kalau truk sampah itu sangat cocok itu pakai tipe apa aja. Ada juga untuk truk angkutan bahan material itu bahan yang membawa yang biasa digunakan itu apa namanya toko-toko bangunan seperti ngangkut genteng, ngangkut apa namanya asbes, ngangkut besi. Nah, sangat cocok pakai tipe apa aja. Dan ada juga untuk truk pemadam kebakaran. Nah, itu pakai tipe apa aja. Nah, kalau truk pemadam kebakaran itu sebenarnya sih bisa disebutkan masuknya ke segmentasi kargo ya, adik-adik ya. Karena memang tipenya itu masih pakai tipe yang kargo. Nah, kita masuk ke model dam dulu ya, adik-adik ya. Nah, ini model dam. Nah, jadi ini adik-adik bisa lihat nih. Nah, ini yang disebutkan dengan apa namanya bak jungkit atau dam jungkit. Jadi, sewaktu-waktu ada customer yang ingin membawa muatan atau membuang tanah atau membuang pasirnya, jadi tidak perlu tuh si drivernya itu apa namanya pakai skop untuk membuang tanah atau membuang pasirnya. Jadi cukup memakai dam jungkit ini. Kalau disebutkan sih ini disebutkan dengan PTO, power take off. Nah, jadi untuk Hino dump truck ini sangat cocok untuk pakai tipe FG235JJ, FM235JD, 260JD, dan untuk 10 rodanya itu ada yang FM245JD, 285JD, 350PL, dan 35PD. Nah, bedanya apa sih, Kak, antara 4 tipe ini? Nah, sebenarnya adik-adik bisa lihat perbedaan yang secara jelas atau secara singkatnya aja ya adik-adik ya. Secara singkatnya itu adalah bedanya itu hanya di bannya aja. Nah, kalau untuk sekelas FG ini masih memiliki 6 roda. Tapi kalau udah masuk ke sekelasnya FM itu udah memiliki 10 roda. Nah, ini yang seperti kakak lingkar ini. Nah, ini tuh udah memiliki 10 roda. Jadi ini biasanya truk pengangkut pasir atau tanah, nah itu sudah sangat cocok pakai yang truk memiliki 10 roda. Tapi kalau untuk yang mobil angkutan sampah, itu masih sangat cocok pakai yang 6 roda aja sih. Jadi simpelnya di situ ya adik-adik ya. Nah, di situ ada terlampir juga tulisan 4x2, 6x4. Bedanya apa sih, Kak? 4x2 dan 6x4. Bedanya itu di gardan. Nah, yang tadi kakak jelaskan di awal, kalau untuk 4x2 ini memiliki single gardan. Single gardan ini biasanya diperuntukkan untuk kendaraan yang memiliki 6 roda. Tapi kalau untuk yang 6x4, itu biasanya tuh diperuntukkan untuk yang kendaraan memiliki 10 roda. Jadi simpelnya di situ ya. 4x2 dan 6x4 itu adalah gardan. Nah, 4x2 itu bisa disebutkan dengan single gardan, dan untuk 6x4 itu bisa disebutkan dengan double gardan. Oke, adik-adik, sampai sini jelas? Nah, kalau udah jelas selanjutnya ya, saya akan jelas selanjutnya ke model mixer. Nah, model mixer ini model bisa disebutkan dengan mobil molen ya. Mobil yang mengangkut semen. Nah, sebenarnya untuk truk angkutan semen sih sebenarnya memiliki satu tipe aja sih, yaitu FM, FM260JM. Tapi kalau GY, sebenarnya kalau untuk di Pulau Jawa ini jarang dijual, tapi lebih kebanyakan pakainya itu FM. Nah, dia juga sama, memiliki 10 roda dan juga memiliki double gardan, FM260JM. Nah, selanjutnya ke tipe tractor head. Nah, tractor head ini seperti tadi kakak jelaskan di awal, tractor head ini adalah mobil gendong. Nah, sama nih, di tractor head ini juga sama, ada yang memiliki single gardan, double gardan, ada juga yang memiliki 10 roda, dan ada juga yang memiliki 6 roda. Nah, kalau untuk FG235TH, itu memiliki single gardan atau 6 roda. Tapi kalau udah masuk ke FM, nah itu udah masuk ke yang 10 roda atau double gardan. Nah, ini untuk spesifikasinya. Nah, yang seperti adik-adik lihat nih, untuk tipe Hino ini sebenarnya banyak.
ada yang 245 JP, 235 JK. Nah, tapi kalau misalkan kakak jelaskan secara rinci, itu adik-adik itu apa namanya bakal pusing. Nah, seperti yang adik-adik juga perlu ketahui nih, kakak juga belajar product knowledge Hino ini sebenarnya nggak baca, nggak lihat spesifikasi secara rinci seperti ini. Kakak ini belajar atau tidak? Kenapa kakak sebutkan belajar atau tidak? Semakin banyak kakak bertemu sama orang, semakin kakak berjalan ke lapangan, menemukan nih beberapa customer-customer Hino. Nah, disitulah kakak tahu lah. Karena kenapa? Sebenarnya customer dan si penjual itu lebih pintar si customer. Karena si customer lah yang dapat memilih kendaraan tersebut. Sebenarnya waktu kakak masuk ke Hino ini, kakak nggak belajar seperti ini, adik-adik. Kakak ini belajar sendiri secara otodidak. Kakak ini belajar langsung dengan customer. Kalau misalkan kakak belajar secara rinci tipe-tipe ini, nah sangat pusing. Nah, sebenarnya sih adik-adik cuma lihat di peruntukannya aja sih. Nah, kalau misalkan kakak jelaskan secara rinci atau sebanyak ini kan adik-adik bakal pusing kan? Karena memang kan penilaian yang lebih jelas pada program PKL online ini kan sebenarnya kan lebih ke desain digitalnya aja ya adik-adik ya. Kalau untuk secara rinci tipe-tipe ini kan nggak masuk kriteria ya adik-adik ya. Jadi kakak jelaskan ini secara rinci atau jelasnya aja. Nah, ini untuk model dam, model besar udah ya. Nah, ini panjang body. Tadi udah kakak jelaskan di awal. Nah, sampai situ ada pertanyaan adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Mumpung lagi ada di materi ini adik-adik. Kalau misalkan ngejapri kan kakak juga kadang suka ada yang nggak kebales nih. Mendingan kakak sarankan, mendingan kalau ada yang ingin ditanyakan sih lebih baik ditanyakan di virtual Zoom ini sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Iqbal atas materinya hari ini. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung unmute mikrofon atau diketik di kolom chat Zoom. Biar nanti saya yang baca pertanyaannya. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Apakah sudah jelas semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Tadi juga ada yang baru chat saya nih, siapa namanya ya? Kalian boleh, pokoknya di-unmute aja mic-nya. Bisa kok di-unmute. Ya, ya. Mau ditanyakan. Zaina ada Zaina? Zaina? Ada yang namanya Zaina? Zaina ada? Zaina ya. Apa nggak masuk Zoom? Karena belum lama ada ya? Ada di Zaina? Langsung di unmute aja Zaina kalau mau ditanyakan. Halo Zaina. Gak ada ya? Di Zaina gak ada yang ditanyakan? Kalau gak ada, yang lain ada? Ini biasanya nih yang aktif nanya ini si Ade Ana Kurniasi nih. Nah, sangat aktif nih nanya ke saya nih. Boleh deh Ana? Ada yang ingin tanyakan? Kalau dari Ana udah cukup sih, Kak. Sudah ya. Ada juga iya. Ada juga nih yang WA, ada yang Telegram saya. Dejaina ada yang tanyakan, Dejaina ya. Muhammad Iqbal Al-Farid ada? Muhammad Iqbal Al-Farid? Karena memang belum lama nih ada menanyakan ke saya nih hari ini sih. Apa nggak masuk Zoom? Nggak ada ya? Oke adik-adik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk materi hari ini kakak akhiri, dan untuk materi ini sudah saya sampaikan ke Kanopri, nanti Kanopri boleh share ke teman-teman ya. Biar teman-teman bisa lihat nih secara jelas, secara rinci ini untuk produk Hino New Generation Ranger ini. Nah, untuk materi minggu depan kita masuk ke Hino B30 dan Hino Telematik. Sebenarnya Hino B30 dan Hino Telematik itu sebenarnya lebih ke pelayanan after sales ya. Itu tidak termasuk ke product knowledge. Tapi
itu sangat sangat cocok untuk dipakaikan atau dipasarkan di sosial media. Nanti untuk materi juga atau slide-nya kakak sampaikan pada Kak Nofri, mungkin secara jelas atau secara rincinya kakak jelaskan pada minggu besok. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke Kak Nofri. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin selanjutnya mau ada sesi foto ya Kak? Kak Iqbal, mau? Kalau mau sesi foto semuanya di on kamera ya. Saya bantuin foto nih. Halo, adik-adik. Kalau misalnya mau sesi foto, tolong kameranya semuanya dihidupkan. Jadi biar bisa saya ini ya, biar bisa saya foto. Kalau enggak ya jelek ini. Masalahnya banyak yang off kamera kayak begitu. Ya. Semuanya kamera, jadi saya nggak susah kalau fotonya. Coba kameranya semua. Ya. Kalau mau saya bantuin. Saya fotoin, tapi kalau misalnya enggak ya kita cukup sampai di sini. Kurang lebih begitu. Oke, ayo. Kalau ada yang... Ya, kameranya dihidupin. Jelek kalau misalnya kameranya nggak dihidupin. Ayo nih, Winda, Hafifah, Nur Saidah, terus siapa lagi nih? Leni Marlina, Nadia, Anis Marcella. Nah, kayak gini kan enak saya. Keisa, mana Keisa? Fotonya tolong dihidupkan. Coba. Siap ya, sebentar. Ini saya ambil satu dulu. Bentar. Dulu ya, saya save as dulu. Hino. Mana nih? Bentar. Laptop saya ini, nge-lag. Mohon maaf. Oke, kita sekarang ambil gambar yang kedua. Siapa yang lebih? Nida Putri Aulia. Terus siapa lagi? Oh, udah dihidupin kameranya. Putri Ariana, Salma Nabilar, sama Yolanda Queen. Ayo tolong. Kameranya dihidupin, biar bagus. Senyum ya, senang saya kalau pada senyum. Oke. Sebentar, saya save dulu. Oke, selesai. Udah saya foto semuanya. Mantap. Oke, terima kasih pada sini. Oke. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup saja di meeting hari ini dengan doa semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari sore ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan. Ya, selesai. Saya Novi Nitya Sidianti, pamit undur diri, kembalikan lagi kepada Pak Dhani. Silakan Pak Dhani untuk di aja Pak Dhani ya. Iya, oke. Bentar ya. Ya udah, itu tadi sudah disampaikan sama Kak Iqbal tentang materi itu. Jadi nanti di info ke saya lagi ya Novi ya, kalau misalnya ada lagi tolong ingin saya. Ya baik, minggu depan ada lagi di jam yang sama di jam yang sama. Oke, siap. Ya udah deh kalau gitu. Saya kan ya, saya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.